Anda masih bersama kami di redaksi pagi. Nah, biasanya forklift itu lazimnya digunakan untuk menaikkan atau menurunkan barang di pabrik. Namun, tidak bagi pasangan pengantin di Temanggung, Jawa Tengah yang menggunakan forklift yang didesain unik untuk mengarak pengantin di acara pernikahan. Nah, aksi unik di pernikahan ini dari sepasang pengantin ini kini menjadi perbincangan warganet dan juga viral di media sosial. Inilah beberapa video pasangan sepasang pengantin di Temanggung, Jawa Tengah yang kini tengah menjadi perbincangan warganet dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, pasangan Lailatul Hana dan Anang, keduanya warga Dusun Pangan Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, diarak menggunakan forklift yang dihias sedemikian rupa dari rumah pengantin wanita menuju rumah pengantin pria pada 9 Januari lalu. Tak ayal, aksi unik sepasang pengantin baru ini membuat heboh dan gempar para tamu dan juga warga sekitar. Sejumlah tamu dan warga bahkan terlihat terus mengikuti forklift pasangan pengantin. Nah, itu kan pengalaman pertama saya naik forklift, jadinya agak was-was, deg-degan, gak karuan pokoknya. Sulit gak pakai pada waktu pakai baju pengantin? Iya, gak sulit soalnya kan dari bawah pol, jadinya kan bisa naik nggak terlalu tinggi tangganya. Ide awal untuk memakai forklift ini merupakan ide spontan dari sang ayah, Mukhlikin, yang merupakan pekerja di sebuah pabrik kayu. Mukhlikin meminjam forklift milik bos pabriknya dan diizinkan untuk dihias. Selain ekonomis, jarak rumah kedua mempelai yang hanya 700 meter menjadi pertimbangan karena jika jalan kaki akan sangat menyulitkan kedua mempelai. Dari Sugiarto, Temanggung, Jawa Tengah.